Setelah dilakukan pencarian oleh warga yang dibantu tim dari Basarnas Batalion di Pelopor, Karim kakek 50 tahun yang tenggelam dan hanyut saat menyeberang sungai Batang Kapir, Pangin, akhirnya berhasil ditemukan. Namun korban saat ditemukan tidak jauh dari lokasi, sudah tidak bernyawa. Korban ditemukan tersangkut di semak-semak. Usai ditemukan, korban langsung dibawa ke rumah duka untuk segera disemayamkan. Pada Jumat malam, korban langsung dimakamkan. Dan saat pencarian, ratusan warga yang didominasi ibu-ibu memadati pinggir sungai untuk menyaksikan tim melakukan pencarian korban. Dan ternyata saya cek sampai ke rumah warga tadi, ini airnya sampai ke atap rumah, sampai ke bumbung rumah airnya. Nah, ini hujan mulai turun lagi. Nah, ini yang kita antisipasi betul, bagaimana sampai jangan sampai terjadi korban jiwa. Cukup satu orang yang korban jiwa ya, yang tewas. Jani Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah rumah warga yang terkena banjir. Sadili, Sekretaris BPBD yang juga ikut meninjau lokasi, mengaku baru melakukan pendataan. Sementara Bupati Merangin mengaku sudah memberikan bantuan kepada warga di 4 kecamatan yang terkena musibah banjir. Ada 7 ton beras, makanan cepat saji, dan berbagai perlengkapan bayi yang sudah disalurkan. Kita menyerahkan bantuan kepada korban banjir ini lebih kurang 7 ton. Ya, termasuk juga selimut, termasuk juga perlengkapan bayi, kemudian untuk tenda, matras ya, dan sarden, mie dan makanan yang lainnya juga ada. Lutidayat, Jambi TV.